Oke, assalamualaikum semua. Kita berada di kebun pisang Zul. Oke, kebun pisang Zul. Oke, kita bawa meronda-ronda. Oke, ini kebun pisang. Apa? Aing. Sini kita ada tips-tips. Nanya. Mau apa nih, merumput pisang yang tumbuh sekeliling masa dia baru berusia 2 bulan 3 bulan lah, selalunya begini lah tinggi dia nih. Oke, ini otai kebun. Ilmu dia gini, kita apa, kalau mau merumput bukan cabut, bukan cangkul, tapi kita rumput yang nih masuk ke dalam. Yang ini kita masukkan ke dalam supaya dia rumput yang sekeliling tidak akan tumbuh. Seperti contoh, saya bawa dulu lah satu jalan-jalan. Tengok ni, kulit telur digunakan untuk halang sekeliling pisang punya batang ni supaya tidak tumbuh. Nih. Pasu kita boleh guna daun-daun dia untuk halang juga, sama seperti kaedah-kaedah yang sama. Ini kita guna kitar semula, kaedah kitar semula. Oh, tengok ni. Menarik kan? Aku na pandai na pusing kamera ni. Kita boleh rakam gini je lah, straight. Okay. Lepas tu kita buat semi penanaman dekat kebun ni. Kita tanam serai di antara batas pisang, kita tanam serai. Contoh gini. Serai. Possibility untuk serai ni tumbuh lajulah, dia akan sama rata. Sebab bila sudah naik, sudah pisang ni tinggi, dia akan kurang pencahayaan lah kepada serai. Okay. Okay, jangan lupa follow up ni Master Zul Zul. Sebelah kebun kami ni dia tanam pisang. Pisang, kelapa. Kelapa pandan, kelapa muda. Jadi siapa yang berminat, PM tepi lah. Tapi dalam masa 5 tahun, 4 tahun. Serai, batas. Okay. Lepas tu ada satu lagi. Kita orang cuba buat ni lah. Tanam pisang secara terbagi. Okay, ni kita tanam pisang secara terbalik. Boleh nampak lah, dia tumbuh pun dia punya tepi-tepi ni jadi begini. Cuma orang kata ni lah, tengok master. Ini bagus. Bagus ni kalau kamu tinggalkan begini. Jadi kalau kamu merumput, dia akan kena di tepi, dia putus terus. Dia kena badan dia. Okay. Ini salah satunya tanam terbalik. Tengok, jadi mana. Antaranya ini. Basar lah. Ini kan basar? Oh, enggak, ini kali ini, tiga ini. Oke, okay. Kita paksa potong lah sebab ada petua bilang kalau kita pindah ni barang, merajuk mama dia ni, ni mau tumbuh, mau berbuah lambat sikit. Jadi kita baru kita potong lah, tinggalkan satu. Jadi terus follow up dia lah. Nak tahu ada mau tanya.